Ya. Okey. Ni saya tengah baca Book of the People of the World sini eh. Ha, jadi apa yang menariknya adalah ada dalam dunia ni disebut sebagai risk tolerance ataupun risk adversity ataupun risk taking preferences. Jadi maknanya risk tolerance ni adalah keberanian dalam diri seseorang itu, dan keberanian dalam diri seseorang tak sama tau. Tak sama keberanian dalam diri seorang. Ada orang memang inborn lahir-lahir dia risk tolerance dia cukup tinggi. Kan? Ada orang yang sederhana, ada orang yang rendah. Jadi kalau orang yang rendah, dia mudah freak out, dia mudah takut, dia mudah risau pada satu perkara atau satu benda. Kan? Okay, jom kita perhatikan video ni. Eh? Okay. Video ni adalah satu grup diver yang diving dengan shark. Dan ikan jurung sebenarnya, dia tak akan serang kita. Eh? Dia tak macam dalam filem-filem. Okay, cuba kita tengok sini macam mana semua orang mengelak kehadiran jurung tu dengan fin ni mana ditendangkan pada jurung tu, dan jurung tu tak berani nak dekat kan. Tetapi ada satu orang ini, okay, dia aman saja datang berenang dekat jurung ni kan, berenang dengan tanpa ada rasa risau pun, dan akhirnya memudaratkan diri dia. Jadi maknanya saya nak kongsikan dari sudut psikologi dari sini adalah kadang-kadang ada orang yang memang risk tolerance dia sangat tinggi sampai dia tak risau apa pun. Itu inborn, itu lahir-lahir memang seseorang itu ada. Jadi kalaulah orang jenis macam ini, maka Quran ada pernah memberi panduan bahawa wala tulku bi aidikum ila tahlukah, ialah kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Memang kita dengan sendirinya macam contoh isu COVID-19, ada orang yang tak risau pun. Lepas tu dia boleh keluar, dia boleh jalan apa semua. Maka ingat apa panduan Al-Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, kan? Tapi ada orang yang memang dia memang risk tolerance dia agak rendah, dia akan risau, takut, dia lebih duduk di rumah dan sebagainya. Dan juga hari ini cuba kita fahami bagaimana pegawai-pegawai kesihatan kita. Ada pegawai kesihatan yang risk tolerance cukup tinggi, dia tak kisah pun. Dia boleh duduk hospital tanpa rasa apa-apa takut pun. Kan? Tanpa rasa risau pun. Dia khidmat, sangat bagus, Alhamdulillah. Tapi tak semua doktor-doktor dan pegawai kesihatan kita ada risk tolerance yang tinggi. Jadi maknanya, kalau mereka tidak ada, mereka akan merasa risau, dan kita boleh lihat di wajah mereka kerisauan-kerisauan, dan bukan mudah mereka berada di tempat ini sekarang. Jadi doakan. Doakan, ada orang memang berani, ada orang yang memang risk tolerance agak rendah, dia akan mudah risau. Jadi kita doakan sebab mereka sekarang adalah pertahanan barisan pertama negara kita dalam menangani kes-kes isu COVID-19 ini ataupun wabak yang sedang melanda ini. Dan mudah-mudahan, maknanya bagi orang terlalu berani, bagi masyarakat, ingat panduan daripada Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Bagi orang yang terlalu risau, jangan risau. Jangan terlalu risau sehingga mencipta cerita-cerita yang tak wujud pun yang untuk akan datang. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan memudaratkan kita melainkan apa yang telah disebut dan tertulis bagi kita. Okey, terima kasih. Okey, insya-Allah. Selamat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.